Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Mak dan Kriwil. Kali ini ada Kak Bintang. Nah, kalian pengen kepo kan? Ini ada uang, ini ada kembang. Kak Bintang mau kawin. Salah. Kak Bintang habis beli mobil baru, guys. Alhamdulillah ya, Kak. Dia beli sendiri dan dia hasil dia menjadi TikToker, guys. Jadi tradisi orang Jawa ataupun orang Betawi, kalau kita mempunyai atau membeli sesuatu barang yang berharga, itu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena tradisi Jawa ataupun Betawi sama, kalau ada yang beli barang mobil ataupun pesawat, ya mudah-mudahan Mak beli pesawat. Amin. Pesawat atau beca atau apalah segala macam ya, harus kita bersyukur kepada Sang Maha Pencipta yaitu Gusti Allah Subhanahu. Dan kita akan menyiramkan ada kembang. Di sini ada uang. Ini bernilai 1 juta rupiah. Nah, jadi sekarang kita bagikan ke mobilnya yang kuning kayak tadi. Jadi kuning-kuning kita sawerin dulu sama kembang ya. Pas kembangnya dicawer-sawer, nah ini Mbak Bawa udah pulang kampung. Lah gitu dia. Agak ketemu lagi kan sama Mak. Nah yuk acaranya kita mulai. Di samping saya ini ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak dan mak-mak sudah menunggu duit, guys. Mana suaranya? Yuk kita baca bismillah dulu ya. Ayo Kak Bintang yang pegang. Bismillah dulu kita. Tuh siram ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mobil apa sih namanya ya? Brio. Mobil Brio, pemiliknya Bintang Nuraini binti Muhammad Ali Said. Warna kuning. Dengan plat nomornya? Enggak tahu. Plat nomor berapa ya? Satu. Berapa? Semoga di perjalanan selamat sampai dengan ketujuan. Amin. Tidak ada kendala apapun. Amin. Semoga bisa dapat adik lagi. Amin. Bukan adik anak, adik mobil ya. Amin. Jangan salah. Adik mobilnya yang mahal. Amin. Banyakan amin. Kita mulai yuk. Amin. Yuk, Kak Bintang yang nyiram pakai sendal. Bintang. Cing, sini. Nah, kita nyiram kembang dulu. Ini udah pukul jam 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Suaranya dong. Adek. Biar punya adek ya. Adeknya bukan anak tapi adek ini dia. Ini biar yang punya gede lagi. Nah, tinggal Kak Bintang. Gimana kayak tadi? Ya udah pokoknya siap-siap kelilingnya. Kepet. Bismillahirrahmanirrahim. Cara peresmian mobil. Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ke atas, jangan sampai putus. Terus. Platnya plat. Nah, siram dong kaca depan, ke samping-samping kaca. Om dia siram. Ya, siram. Terus. Wow! Alia! Ya Alia! Alia apa? Jangan! Ya saweran! Jadi kita karena panas, kita pindah yuk tempat sawerannya, guys. Nah, jadi tadi acara peresmian atau siraman biar kita selamat di perjalanan sampai dengan ketujuan. Mobilnya Kak Bintang hasil dari TikToker dia berkreasi. Amin. Nah, sekarang tinggal saweran uangnya kepada teman-temannya Kak Bintang dan kerabat serta saudara dan family. Jadi, jangan dilihat ini.
Jadi jangan dilihat 2000-annya ya. Iya, benar. Dilihat dalamnya dan keikhlasan emak atas syukur Kak Bintang beli mobil dengan uang sendiri. Yeay! Oke, okay, kita mulai acaranya, siap? Iya. Silakan, ya ikutan. Kamput mau ikut. Jangan nih, ini kan jadi anak orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Ayo, tunggu. Di mobil lu. Dapatnya 120, 130, 1. Hah?
main slot. Jeus gacor. Lai gayor gecus kakek Jeus. Sekali meledak miskin lo seumur hidup. Oke. Selamat buat Kakak Bintang, semoga bisa beli mobil yang lebih bagus lagi tahun depan. Amin. Buat Kak Bintang, semoga sehat terus, panjang umur, banyak rezekinya, lancar rezekinya, bisa dapat mobil yang lebih bagus lagi. Amin. Buat beli itu sayur gitu, buat rumah tangga. Alhamdulillah dapat duit saweran dari kakak, dari mobil Kakak Bintang. Enggak mobil mah ya, ntar 20. Alhamdulillah dapat 62.000 buat beli bakso. Iya bakso doang, daya bakso juga.